tutorial dari lampunya kan? Pasang kabel atau konektor di kabel koax. Pertama-tama kita siapkan konektornya, terus bongkar begini, bongkar bagian-bagian di dalam konektor seperti ini. Ada 1, 2, 3, ada 4. Oke. Lalu kita siapkan kabel, potong kabel sampai kelihatan ini dari hitam begini jadi begini, serabutnya kelihatan. Selanjutnya depannya kita kasih pilih, baru masukin yang pertama. Sedangkan yang pertama ini kita buka, ini potong itu kan? Nah, nanti terakhir potong ini kita masukin. Ini tekan. Tapi ada metode lagi yang lain. Kalau saya begini. Gerakan tambahan. Ya, kalau saya begini ya. Ini kan gerakan lapangan jadi. Yang penting kita kunci kuat ini. Baru nanti ini potong. Yang serabut sisanya potong. Jangan terluka tapi ya. Tak, digunting. Kalau ini gunting boleh. Karena ini ya ada hanya segini, baratnya. Ada yang dilakukan oleh perikusinan yang bikin. Ini boleh ditiru. Dari nonton saja. Sudah bersih kan? Ini cuma tarik aja. Baru kita pasang, baru cari dulu kan? Ini tip berapa? Yang tariknya itu di bawah kan atau di atas? Ini di bawah. Ini potong sini berapa tarik untuk keluar itu ya. Semalam aja? Iya. Nah, ini kita kira-kira aja lah, sesuai segini aja. Ini rapi ini. Kalau ada kikir-kikir. Ya. Tapi ini kan nggak ada toh, tapi lapang lebih kikir ya. Ini rapi, oh, iya. Sambil mentul gitu. Tidak tajam begini. Oh, nggak apa. Nggak harus. Ya, biar ininya tidak ingin toh. Lalu masukin. Ini diputar. Nah, putarnya ini tahan. Ini yang mutar. Jangan ini yang mutar. Ya. Nah, ini yang mutar, yang di bawah ini. Itu krusial ya. Ya. Harus yang bawahnya yang putar. Ya, pokoknya jangan yang atas. Nah, jadinya begini. Oke? Ya. Begitu lah. Nah, begini. Ya. Harus perhatikan ini kuat, tidak goyang-goyang. Terus kita bisa tarik. Sekian dan terima kasih. Yeay.